Oke, terus Mas Jika, apa bedanya dengan Let's Go Chicken? Yang mana? Yang baru ini. Oh, namanya apa dulu nih? Namanya. Yang baru boleh ya. Boleh di-spill enggak nih namanya? Boleh. Jadi tutup aja tubuhku. Let's Go Chicken ya. Kita tutup. Tutup ya. Kita tutup. Let's Go Chicken sekarang menjadi Let Go. Let Go. Oke. Okay. It's time to let go. Oke. Okay. Okay. Sekarang kita masuk ke buku baru. Mas Ika mau ngapain? Saya selamanya kan tetap jadi tukang ayam. Wow. Selamanya tetap mau tukang ayam. Artinya setelah ini mau buka bisnis juga ayam lagi. Ayam lagi. Why? Ayam lagi. Ada yang fried chicken, ada yang roast chicken nanti. Okay, tapi kalau yang dalam waktu dekat ini fried chicken. Fried chicken dulu. Mm-hmm. Kenapa fried dan kenapa chicken? Chicken karena konsumsi ayam dari tahun ke tahun sampai bahkan pandemi ini tetap masih tinggi, masih naik, masih growing. Okay. Jadi pasarnya masih besar dan marketnya masih besar meskipun kompetitornya juga banyak ya gitu. Tapi kan di situ ya gimana kita menjadi punya value yang berbeda dengan yang lain gitu. Jadi dibandingkan bikin something baru yang pasarnya belum tentu ada gitu dan kita pun harus mengedukasi market dulu, ya ini yang paling bisa langsung jalan sih. Oke. Di sisi lain Mas Dika udah punya pengalaman ini 6 tahun. Di sisi lain aku doyan banget makan ayam. Pengalaman budi ayam udah 9 tahun, Mas. Sudah 9 tahun. Okay. Kalau ditambah sama kerja dulu di restoran cepat saji itu kan udah 4 tahun di sana. Oh iya, di Maggi ya? Iya, udah 13 tahunan berarti. Okay. Di 13 fast tahun food. Memang udah ngomongin ayam Facebook, ayam Facebook, ayam Facebook ya? Oke. Okay. Gitu. Mantap. Kayak udah passion banget di dunia ayam ya kayak. Passion banget di kuliner dan di ayam. Oke, okay. Pantes kalau cocok lah kalau misalnya Mas Vika ngomong sih passionnya kuliner, badannya menceritakan hal yang sama. Itu dia. kalau saya ngomong saya passion di dunia kuliner, ini nggak mencerminkan ya. Orang nggak percaya. Iya Mas. Oke. Makanya orang nggak percaya juga kalau saya bilang saya passionnya main bola, itu nggak percaya. Bohong. Oke, terus Mas Jika, apa bedanya dengan Let's Go Chicken? Yang mana? Yang baru ini. Oh, namanya apa dulu nih? Namanya. Yang baru boleh ya. Boleh di-spill nggak nih namanya? Boleh. Jadi, yang aku tetap akan bikin fried chicken dan ini yang namanya yang baru. Wow. Namanya Chick Acik. Chick Acik. Nih, teman-teman nih. Namanya Chick Acik. Wah, ini nama keren banget loh. Waktu pertama waktu saya kali denger tuh, wih, ini nama keren banget ya. Masa? Kuat ya? Kuat banget gitu. Cik asik gitu kan? Ya. Cik acik gitu. Cik acik gitu kan gitu. Gitu. Keren. Pertama yang tagline-nya, Mas. Acikin aja. Apa tuh maksudnya? Acikin aja. Jadi tagline Cik Acik ini apapun suasananya, acikin aja. Oke, apapun suasana, acikin aja. Lahir dari suasana galau. Suasana galau. Mm-hmm. Karena galau karena kejadian buku lalu. Yang lama itu kan galau kan. Dimanapun juga 6 tahun membangun bayi yang saya cintai banget gitu kan. Dan karena kondisi dan udah tidak mungkin lagi yang terbaik buat saya adalah exit gitu kan. Sedih kan? Ya, sedih banget. Pasti sedih dong. Pasti. Lahirin bayi, kita rawat, sedih kita banget. Besarkan. Itu tuh aku ada seminggu kali. Itu benar-benar tiap malam cuma bisa tidur 2 jam. Gitu. Dan siang pun capek, tapi nggak bisa tidur, Mas. Jadi otaknya ini nggak turn off gitu loh. Kayak terus begitu. Gitu. Sampai ya ada momen yang udah. Pasrah aja udah gitu kan, maksudnya itu dalam artian aku cuma berpikir waktu itu yang memberikan kesuksesan di buku yang lama Allah, tapi atas izin Allah juga itu hilang gitu. Tapi yang aku tidak menyerah, Allah itu tidak mencabut kemampuan aku untuk berinovasi. Itu yang penting. Dan ini merek sebetulnya udah lama,
rencananya itu dulu mau jadi brand premiumnya Rich Coach Chicken. Ya. Oh. Rencananya, rencanaku dulu seperti itu. Gitu. Ya, berhubung kondisinya berubah, ya udah ini saatnya tak keluarkan. Gitu. Okay. Gitu. Acikin aja gitu loh. Jadi apapun suasananya gitu. Udah, enggak usah sedih itu value yang di yang mau tak bangun sekarang gitu. Jadi lebih apapun semangat suasananya. Cikat acikin aja. Acikin aja gitu kan. Mau mau itu galau, mau itu happy, mau itu sendirian, mau itu rame-rame, acikin aja. Acikin. Itu editor yang di situ, tim kreatif yang di situ tuh dimarahin istrinya. Acikin aja. Mas. Pokoknya apapun suasananya acikin aja. Jangan buang-buang waktu terlalu lama untuk bersedih, untuk terlarut dalam kesedihan gitu kan. Udah acikin aja. Ingat itu terus Mas ya. Oke. Oke, Mas Dika. Konsepnya sama enggak dengan Let's Go Chicken? Cika-cikin. Secara konsep sama, tapi secara game levelnya tak bedain. Oke, okay, contoh. Jadi kan enggak mungkin aku mengeluarkan sesuatu yang notabene akan menjadi kompetitor Let's Go Chicken jika semuanya sama plok. Contoh mulai dari bumbu aja, gitu. Bumbunya lebih premium, gitu. Secara rasa, gitu. Oke, berarti ada inovasi tambahan ya? Pasti, gitu. Oh. Terus touch teknologinya juga kita ke arah sana, gitu. Lebih sophisticated lah, gitu. Meskipun nggak relevan banget, tapi itu menjadi touch point buat customer kita, experience kita yang cuman grab and go. Tapi gimana pun juga, mereka akan senang Mas ketika datang ke toko, milih menunya touch screen. Gitu. Okay. Bukan hanya di McD doang yang bisa kayak begitu. Okay. Gitu kan. Okay. Kontainer pun aku bisa begitu gitu. Okay. Dengan harga murah lagi? Dengan harga yang tetap sama dengan LGC. Okay. Gitu, pricing-nya tetap di situ. Oke. Okay. Angkatan pertama berapa cabang Mas Widya? Ini di 14 Desember itu insya Allah langsung 16 cabang. Insya Allah 16 cabang, Mas. Langsung 16 cabang gitu. Dan ditargetkan sampai grand opening di 7 Januari itu targetnya sudah 30 cabang. Januari sudah 30 cabang ya. Insya Allah ini kan lebih melesat lagi karena belajar dari pengalaman masa lalu pastinya. Yang di bisnis yang kedua ini saya nggak tahu di bisnis berapa ya. Pokoknya setelah Let's Go Chicken ini ke partner juga nggak? Ada. Tetap ada partner. Nggak kapok ya? Insya Allah enggak. Oke. Okay. Insya Allah enggak, tapi lebih berhati-hati sih. Yeah. Lebih berhati-hati dan ketika aku memutuskan, yaudah ayo kita berpartnership gitu. Itu aku belajar dari pengalaman aku yang sebelumnya gitu. Jadi aku tanya hal-hal yang krusial dulu gitu. Soal pandangan dia terhadap, pandangan partnerku ini terhadap jangka panjang segala macam gitu tuh. Aku tanyakan contoh yang, hal yang paling gampang aku tanyakan adalah, aku tuh udah poin waktu itu. Nanti kalau gue sama lu, gue kejadian lagi nih yang kedua kali gitu kan. Terus dia jawabnya gini, gue nggak ngerti operasional kata dia. Duit gue 5M, kalau nggak ketemu lu cuma tetap jadi 5M, taruh di bank. Tapi ketemu lu, itu ada potensi menjadi 10-20M. Dan buat gue, ninggalin lu yang lu punya konsep, punya operasional, lu nguasain, buat gue itu bodoh banget. Itu yang membuat aku ya udah deh oke ayo let's apa kita acikin aja acikin aja kita acikin aja